start dari posisi 15 yang mana bukan posisi start yang ideal gitu ya, tapi berhasil finish di posisi 2. Itu kalau Kang Kubis menilainya gitu, apa yang menjadi resep suksesnya WRT31 di balapan Lemang kemarin? Ya, yang pertama kalau bicara keberhasilan resep sih sebenarnya enggak ada resep-resep itu yang manjur apa segala macam ya. Itu memang hanya pandai memanfaatkan kondisi. Kemarin kan waktu balapan 24 jam itu di Le Mans, sebenarnya di berapa ya, 8 jam pertama itu kalau melihat lap chart-nya itu ya, 8 jam pertama itu WRT31 masih di posisi belasan. Jadi masih nggak jauh-jauh dari posisi belasan. Cuma di antara itu kan ada safety car lama waktu itu ada insiden. Safety car lama, ada kecelakaan terus ngebetulin pagar lah. Biasanya safety car lama itu gara-gara ngebetulin pagar. Pagar lama terus. Nah, karena saat safety car itu racing time dihitung, WRT31 yang tadinya punya program, punya race plan itu Sean masuk ke track di antara safety car itu memilih opsi untuk mempertahankan Darren Lung untuk tetap ngebalap. Jadi kan Darren Lung itu harus minimal ada di track 6 jam. Nah, ketika safety car-nya ada sekitar lebih dari 3 jam, total malah sama safety car yang siangnya itu, pagi siang itu 6 jam juga akhirnya, tapi yang waktu dari Lung balap itu ada 3 jam. Jadi memanfaatkan kondisi itu, dari Lung dibiarkan tetap mengendarai mobil, dan Sean ditahan. Jadinya Sean itu yang sesungguhnya, dari jam, kan balapan jam 4 sore, Ki. Yeah. Itu dari jam 4 sore sampai jam 1 pagi waktu sana ya, waktu Le Mans. Itu Sean udah balapan itu sekitar jam 11 malam. Tapi karena ada kondisi itu, Sean ditahan. Jadi Darren Lung dihabisi dulu jatah ngedrive-nya. Jadi begitu selesai safety car, kira-kira Darren Lung selesai, udah tinggal. Jadi dari jam 1 pagi sampai jam 4 sore itu benar-benar praktis tinggal berdua, Sean sama Augusto Farfus saja. Ya. Nah, disitulah baru WRT memainkan strateginya nih, resepnya di situ sesungguhnya. Resepnya itu memanfaatkan kondisi safety car yang kemarin kebetulan lama banget di Le Mans itu.